okay guys, normally kita akan suka tengok kereta yang bersih, yang berkilat. And macam mana kita nak maintain kereta dalam keadaan macam tu? Macam kereta saya sendiri ni kan, saya tinggal dalam seminggu. And seminggu sebelum tu kereta tu macam bersih, tak berdebu. Now selepas tinggal kereta tu seminggu, penuh dengan debu kat rumin, dekat atas bumbung, atas bonet, everywhere. Kau tengok debu-debu ni pun puncanya datang daripada sana sebab ada construction yang tengah buat kat sana, and there are some houses yang ada tengah buat renovation juga, so debu-debu semua datang hinggap dekat kereta ni. Tak payah tinggal seminggu pun sebenarnya, kalau tinggal sehari sekalipun habis dah berdebu kereta. And sebelum ni saya ada pakai satu car cover yang warna biru tu, and saya puas hati juga dengan material dia tu. Tapi bila lama kelamaan, because kena hujan panas, dan dia start tu break kepat. Ni pun koyak. Koyak kat sini, koyak kat sini. Color pun dah jadi putih. So dalam video kali ni saya nak review satu barang yang saya baru beli and baru sampai, tak buka pun lagi. Saya akan tengok macam mana kualiti dia and apa yang you guys dapat kalau beli benda ni. So before kita bungkus kereta ni, let's clean up the car first. So guys, ini adalah benda je. Dah lama juga dah sebenarnya sampai. And terbiar dekat luar ni, saya tak buka lagi. So baru hari ni ada masa nak buka. Jom kita unbox sama-sama. Okay guys, ni dia car cover untuk BMW E36. Kalau tengok dekat product line up dia, dia ada few sizes daripada small car up to big car. So yang ni saya pakai size M, and size M ni sesuai untuk E36 size lah. So dia datang dengan dia punya bag. Bag dia ni kain canvas. So ni yang kita nak, yang kita pentingkan lah, material dia. Kalau tengok material dia ni, dia ada layer bahan dalam yang lembut, yang macam rasa macam kain kapas dia tu. And luar ni adalah material yang macam payung tapi agak tebal, and dia boleh
boleh jadi water repellent juga. Color dia ni hitam, tapi walaupun color dia hitam, untuk keselamatan kereta tu kalau parking kat luar pada waktu malam contohnya kan. And dia ada juga reflector. Ha, reflector. And ni yang paling penting, dia custom made sekali plate number kereta. Jom kita try pasang. Okay, bila kau nak pasang car cover jenis ni, dia sebenarnya dia ada zip dekat bahagian tepi pintu belah driver ni, supaya kalau keten dalam keadaan terbungkus, jadi kau mesti boleh access masuk ke dalam pintu without buka cover ni. So benda ni ada kat sini lah, ada zip. So yang bahagian berzip ni kena pasang dekat bahagian belah driver, kan? Macam kita driver belah kanan lah. Kalau kereta you guys left hand drive, my driver belah kiri. Jadi kat bahagian sini pula dia ada lekuk yang dia pula memang masukkan side mirror. Itu yang menariknya, jadi kereta nampak tergelembung macam tu kan, sebab dia memang design lekuk untuk side mirror. Side mirror dengan side mirror and track, kemaskan dia. Alright, now kita dah siap pasang. How it looks like, cantik kan? So dia memang ada design untuk setiap kereta, and dia buat logo, design logo and brand kereta tu, and dia letak sekali nombor plate kereta tu. So ni custom made memang specifically based on kita punya order. And design car cover ni dia ada sekali dengan tali yang dekat bawah ni. And tujuan tali ni adalah untuk kita sambungkan dengan belah sana lah, in case kalau ada angin kuat ke, so dia takkan terbuka terbang ke tempat lain pula. Saya punya always problem dengan tali ni adalah untuk bawa tali ni ke sebelah sana, sebab susah nak hantar ke belah sana. Macam mana nak, macam baling ke? So normally saya akan ikat ni dengan penyapu dan jolok sampai ke belah sana. Inilah kegunaan batang penyapu ni. Lepas tu kita tolakkan dia sampai ke belah sana. Lepas tu kita pergi belah sana pula. Di belah sini dia akan ada dengan klip ni sekali tau. Tapi klip yang ni kena pasang ke sini lah. So masukkan balik kat belakang ni. Haa, ni ketat. So just plug in masuk ke sini and then ketatkan dia. And dia ada juga tali yang kita boleh ikat kat rim, supaya belah depan ni tak terangkat bila kena angin. And dah siap pasang. Nak tahu dia water repellent ke tak, kita try sembur dekat air. Air tak lekat lah. Memang betul guys, dia water repellent. And bagi saya lah kan guys, car cover ni quality dia good enough. And lebih kurang sama je macam version yang saya pakai sebelum ni, yang color biru. Apa yang membezakan yang ni dengan yang saya pakai previously, dari segi design dia lah. So design dia ada letak lambang brand kereta. Lepas tu dia custom plate number untuk kereta tu sekali. Lepas tu dia ada lining reflector macam ni untuk keselamatan, sebab dia warna hitam. Kalau malam memang parking kat luar memang orang tak nampak. So macam mana nak bagi dia visible adalah dengan ada lining macam ni. So it is good. Cuma review saya untuk car cover ni, dekat bahagian belakang, tali ni sepatutnya dia align dengan
Bibi. Tapi kali ni duduk dalam satu kaki dengan jarak dengan belakang. So yang ni macam tak boleh nak buat apa, tak boleh nak ikat ke. Tak boleh ikat kat exhaust tu kan. Dari segi kualiti getah dia, saya rasa getah dia agak strong kat lah. Sebab bila saya nak masukkan belakang ni ke dalam body kereta tu, saya macam ketat juga lah. So saya harap dia boleh tahan lah getah tu, sebab lama-lama kadang-kadang getah ni dia akan jadi macam dos-dos macam tu kan. Saya rasa size dia okey dengan size kereta ni. Cumanya dia tak macam tight fit lah. Tu yang bahagian cermin ni, kalau kena tiup angin dia akan macam gelembung-gelembung, macam nak terbang macam tu. So kalau dia boleh memang fitting dia ngam-ngam untuk kereta ni, saya rasa that would be very very nice lah. And dia ada bahagian untuk side mirror ni, tapi saya rasa dia macam besar sangat pula. Memanglah dia akan buat untuk sesuai dengan pelbagai jenis kereta, tapi saya lebih prefer kalau dia ada yang macam memang specifically measured for this particular kereta, so that dia bila masuk side mirror ni, bahagian ni dia akan ngam-ngam side mirror dia macam tight macam tu, slim fit lah contohnya kan. Nah, tengok macam keadaan sekarang ni kan, tengah kena tiup angin dia akan ni terbang. So guys, itu sajalah video saya pada kali ni, and saya cuma nak share car cover ni je. And kalau you guys ada option car cover yang lain, yang better, yang lebih menarik, yang lebih cantik, so why not just comment so that kita boleh share sama-sama kita. Pada kawan-kawan yang subscribe channel Bima Family, saya terima kasih sangat banyak-banyak. And pada yang baru jumpa channel Bima Family ni, harap korang pun boleh subscribe sama. Let's be a family together. That's all from me. Assalamualaikum.